Ya, Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, PT Pertamina EP Rantau Aceh Tamiang turun berkontribusi dalam menjaga serta melestarikan lingkungan di pesisir pantai Ujung Tamiang. Dan hal itu dilakukan untuk menjaga habitat reptil tuki serta melestarikan hutan bakau sebagai habitatnya tuntung laut dalam berkembang biak. Beginilah proses tim Pertamina EP Rantau Kuala Simpang bersama Muspida Kabupaten Aceh Tamiang dan Lembaga Lembah Tari serta BKSDA Aceh saat berkunjung ke Pusat Ekosistem Konservasi Tuki Tuntung Laut di ujung pantai Aceh Tamiang. Untuk sampai ke lokasi, tim harus menaiki perahu kecil bermesin dari Pelabuhan Seruai ke lokasi dengan jarak tempuh lebih kurang 1 jam. Sesampai ke pusat ekosistem dan konservasi tersebut, tim bersama-sama melakukan pelepasan 400 lebih anak tuki ke laut serta melakukan pembersihan pesisir pantai dan melakukan penanaman 10.000 batang pohon mangrove. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Aceh, Dedi Irfansyah, menyatakan bahwa pihaknya bersama Pertamina serta Lembaga Lembah Tari telah berkomitmen untuk menjaga tuki atau tuntung laut yang saat ini menjadi reptil langka di dunia. Sudah dirilis tadi berkisar antara 1.000 sampai 2.000 tuki dari tahun 2009 menurut data dari Yayasan Cacita Lestari Indonesia tadi. Upaya kita ke depan selain dengan pelestarian tuntung laut ini, kita berharap ini menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata alam, khususnya untuk melihat kondisi alam dan satwa liar yang langka di. Selain itu, Field Manager Pertamina EP Aset 1 Rantau Hari Widodo mengatakan, Pertamina EP Rantau Field ikut ambil andil dan peduli dalam kegiatan konservasi tuntung laut. Pelestarian spesies itu sangat penting untuk dilakukan karena salah satu kekayaan keanekaragaman hayati nasional. Daerah Aceh Tamiang juga masih berperan menjaga keseimbangan ekosistem perairan hutan bakau agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Pelestarian tuntung ini adalah kaitannya Pertamina sebagai pengelola dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kenapa tuntung? Yang pertama, binatang ini adalah endemik asli dari Seruwe, Kecamatan Seruwe sini. Dan kalau kita lihat status di PBB bahwa tuntung ini sekarang posisinya ada di critical endanger. Artinya apa? Udah hampir punah. Dari Aceh Tamiang, Ilham Zulfikar melaporkan.